saya sih mungkin dari awal mengikuti, dan saya dengan kuasa hukum komit bahwa apapun yang sudah terjadi, perjanjian pranikah dan sebagainya kita ikuti, sehingga yang bisa dibuktikan bahwa rumah dipalsu itu memang dari awal ya saya tidak mampu membeli tunai, jadi semuanya di kredit melalui bank CIMB Niaga dan itu langsung direct debit, jadi bisa dibuktikan pengadilan bahwa itu adalah saya yang memperoleh, walaupun memang semua harta yang selama kita menikah itu nama Pena, tidak ada yang nama saya satupun, tapi di perjanjian pranikah disebutkan bahwa dari perolehan, apa yang saya peroleh menjadi harta bersama, apa yang diperoleh oleh Pena itu menjadi harta dia sendiri. Jadi dari awal kita milik rumah, terus kita waktu itu rumah pertama di Bintaro, kemudian ada apartemen, nah itu dua-duanya itu saya cicil juga, dan dua-dua itu dijadikan DP untuk rumah yang sekarang, dan akhirnya rumah yang sekarang itu sisanya pun saya cicil juga. Jadi bisa dibuktikan dari awal kepemilikan rumah ya karena memang kemampuannya seperti itu, bertahap, semuanya saya cicil.